بسم الله الرحمن الرحيم. Luar biasa. Insya Allah orang Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, bagi yang mapan ekonomi tidak mempan lagi yang disebut dengan money politik. Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak lagi berpikir politik nih haram. Hidupnya, matanya. Maka itu bukan sekedar main-main. Ke depan, maka umat Islam berperan luar biasa. Insya Allah, orang Pekanbaru, Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, bagi yang mapan ekonomi tidak mempan lagi yang disebut dengan money politik. Money, duit, politik, politik pakai duit. Bapak Ibu yang mapan-mapan, kaya-kaya, berduit-berduit, bukan beruang, berduit. Kalau adalah calon menyebar, saya calon nih, saya sebar duit 50 ribu, pilih saya 50 ribu, mau Bapak pilih? Mau juga Pak. Insya Allah tak mau dia. Kenapa? Karena dia mapan secara ekonomi. Dia tidak mau masa depan 5 tahun ke depan dibayar hanya 50 ribu. Dia tidak mau. Kalau 500 tidak Ustaz Somad, saya sudah ngaji 500 ribu, tidak. Kalau 5 juta istiqomah saya dulu, ini aku besar juga ini. Oleh sebab itu ingat syahadat uzur. Maka ketika kawan-kawan saya alhamdulillah jadi kades, kepala desa, Ustaz Somad, waktu kita dulu perangkat desa, saya jadi kades angkatan 96, bangga. Karena satu desa itu sudah bisa dia selamatkan. Satu desa kawan saya yang angkatan 96, insya Allah desa yang dia pimpin selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari khamar. Kenapa? Karena dia orang yang peduli. Kawan saya, dari mana saya tak tahu? Tidak akan mungkin kawan saya satu lokal dekat, satu dekat kursi malah, dekat. Sama-sama kami duduk kuliah. Asal bilang, kiki. Dilempar kami pakai penghapus sama Bu Zulkita. Bu Zulkita dosen bahasa Inggris, dilempar. Dia mau. Itu sekarang jadi kepala desa kawan saya. Ah, mana satu desa itu? Kemarin setelah buku saya selesai, saya jumpai Bu Zulkita. Assalamualaikum Bu, ini buku saya Bu. Ingat Ibu sama saya? Tidak kan? Alhamdulillah. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak lagi berpikir politik nih haram. Ada sebagian orang mengatakan politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam kalau tidak dipimpin oleh Muslim yang mengerti politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh politikus yang tidak peduli kepada Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya PNS, pegawai negeri sipil. Kalau hadir dalam acara kampanye atau diundang atau menjadi jurkam atau akan terkena undang-undang PP nomor sekian ASN, terkena, tak boleh. Bahkan yang lebih ketatnya lagi, andai ada calon gubernur, calon bupati, wali kota update status, lalu saya kasih like, itu kena juga. Cuman kasih like, kena. Apalagi sampai komen. Alhamdulillah saya tak punya FB. Tuh, itu yang fanpage Pak Ustaz, itu admin yang ngurus. Saya tak pernah update status. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu yang di like oleh saya, itu bukan saya. Dia di depan pengacara saya sampaikan, di depan ketua lam saya sampaikan, di depan ada. Sebab itu maka siapapun calon yang mengaitkan, tuh Ustaz Somad ini ngomong aja, ini kan udah masuk politik, bahwa orang datang ke pengajian saya tak mungkin saya usir kan. Saya ngisi pengajian, pengajian rutin saya Senin malam Selasa di Masjid Raya Senapelan, membaca kitab Arba'in, sudah hadis yang ke-9. Tiba-tiba sebelum pengajian saya tanya, pada calon wali kota, gubernur harap keluar dari majelis ini. Karena aku tak mau terjadi, kan tidak mungkin. Orang datang ke pengajian, sah-sah aja. Tak perlu kita tanya, tak mungkin kita absen sesuatu. Perampok, pencuri, maling, calon gubernur, tak mungkin. Orang datang ke pengajian itu urusan masing-masing.
tapi bahwa melibatkan langsung itu yang tak dibenarkan. Nah, ini perlu saya kasih klarifikasi karena saya sudah menduga ke depan akan ada kriminalisasi terkait dengan ini. Jadi saya sudah pahamlah masalah dunia ini sedikit. Tapi yang dimuliakan Allah SWT, tapi saya menceritakan tentang kriteria. Pilihlah pemimpin yang sholat ke masjid. Karena kalau ada juga pemimpin, alhamdulillah Ustaz Somad, saya selalu ikuti kajian Ustaz. Kenapa tak pernah jumpa? Streaming aja Ustaz. Mana bisa sholat subuh streaming? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, empat mazhab sepakat tidak sah sholat streaming. Hidupkan Allahu Akbar. Baca kunut imam itu angkat tangan dia, Allahumma adina adina. Mana bisa? Tak bisa. Saya khawatirnya ngaji streaming, sholat streaming, nanti sholat jenazah pun di streaming kan orang. Oleh sebab itu maka malam ini kita live langsung. Tapi sahabat-sahabatku yang menjauh di sana di alam goib, kau boleh buat karena keterbatasan tempat dan waktu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini politik penting. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, andai doamu makbul, dijamin diterima Allah. Dan doa itu cuma satu saja, maka engkau tidak minta istri solehah. Karena kalau kau minta istri solehah, yang mendapatkan nikmat hanya kau saja. Yang minta istri solehah itu cuma roman. Hanya istri solehah. Agak mirip dia. Kalau kau minta istri solehah, yang mendapatkannya hanya kau saja. Tapi kalau kau minta pemimpin yang soleh, maka satu daerah itu. Maka jangan lupa, saya setiap majlis selalu saya doa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikanlah kami pemimpin yang adil. Amin. Amin. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kekuasaan kepada orang yang tidak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami. Amin. Fidel Castro itu komunis, tak kenal Tuhan, tapi dia sayang kepada masyarakat Kolombia. Che Guevara, dia tidak bertuhan, tapi masih sayang. Ada yang lebih parah lagi, dengan Tuhan tak takut, dengan orang tak sayang. Nah ini, di akhirat lebih rendah dari neraka Fidel Castro. Dan baby yang dimuliakan Allah, masalah politik, maka anak-anak umat Islam yang sekarang ambil jurusan politik, kamu di mana? Sospol, Pak. Sosial politik, iya, oh, mantap. Silakan kau jadi politikus politisi. Tapi ternyata darah politik itu tidak hanya mengalir dalam anak-anak sospol. Ada dokter, jadi undang oleh dokter, masuk politik. Ada insinyur, masuk politik. Ada dokter hewan, dokter hewan, ahli politik. Saya ketemu dengan dokter hewan, dokter H. Saya sangka dokter honoris causa, rupanya dokter hewan. Ustaz Somad, kata dia, ya, mana yang hebat dokter manusia sama dokter hewan? Saya tak tahu Pak, saya bilang, lebih hebat dokter hewan Ustaz Somad. Kenapa? Kalau dokter manusia pasti dia tanya, Bapak sakit apa? Sakitnya sudah berapa hari? Dan kami tak pernah bertanya itu boleh. Orang riau itu, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Nah, darah politik mengalir. Dokter hewan pun bisa jadi politikus, insinyur bisa, SE bisa, apalagi kawan-kawan angkatan 96. Makanya Ustaz Soman, saya mau mencalek ini nanti. Bagus, no. Ustaz siap tak mendukung saya? Terus terang kalau mendoakan siap, tapi kalau untuk mendukung saya tak bisa. Kenapa? Tahu sendiri, saya kurus itu. Saya mau mendukung saya. Kaki tatang misalnya mencalon, cuma saya mau mendukung dia. Saya 50 udah sama sepatu itu. Mendoakan oke. Tapi Ustaz kalau mendoakan nanti kena pasal ASN, PP nomor sekian. Doa tak hubungi siapa kan? Mana tatang? Ya Allah, angkatlah pemimpin kami. Setiap calon yang bertanya, siapa Ustaz Sunzi? Bapak. Tapi di sini siapa? Papa lah. Siapa?
kita tetap mendukung Luber. Apa panjang Luber? Langsung umum sehat. Oleh sebab itu jangan di kotak segi empat itulah kita umum. Walaupun istri kita sendiri tak kita kasih tahu, apalagi bini orang. Apa yang ibu coblos tadi bu? Adalah mana? Ini je. Kenapa gambar itu bu? Setiap istiqoroh pak ustaz gambar ini lah yang nampak. Asal pejamkan enam mata ini lah yang nampak. Kenapa itu kenapa? Dia udah ngasih rebana satu set. Di luar tiga. Waktu pas dia datang ke masjid kami, kami sambut lah ustaz dengan lagu ya dana ya dana ya dana ya dana. Langsung turun pak ustaz. Katanya kalau si orang nampak dia. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kutunjukkan pada kalian dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Apa dosa terbesar itu ya Rasulullah? Isyrak, mempersekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Hukukul walidain, durhaka pada orang tua. Tadi kebetulan saya makan siang menyambut kawan dari Pasaman. Karena habis mengantar keluarga ke airport, ikut mak saya. Datang ibu-ibu, sosoman, sosoman, ya boleh anak saya foto sama ustaz? Boleh, sih. Dalam hati saya ibu boleh. Boleh anak saya foto, silakan. Rupanya ibu ini mau nanya ke anak, mau nanya ke saya, sosoman, enggak boleh melawan orang tua ya Pak Ustaz? Enggak boleh, saya bilang. Enggak boleh Pak Ustaz, enggak boleh. Maksudnya, dia mau nyakinkan anaknya bahwa durhaka itu tak boleh. Tak boleh berdurhaka orang tua. Dia bilang sama anaknya, tak boleh berdurhaka orang tua. Ini mak saya tanya, 40 tahun saya tak pernah saya durhaka. Tanya, tanya. Mana berdurhaka?